upaya membangun maritim di Indonesia dan mempersiapkan sumber daya manusia sektor kemaritiman pada era revolusi industri 4.0. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai universitas pelopor dan unggul menghadirkan program studi Sistem Informasi Kelautan. Program Studi Sistem Informasi Kelautan Kampus Daerah UPI Serang yang didirikan pada tahun 2019 merupakan program studi non-pendidikan pertama di kampus UPI Serang dan satu-satunya di Indonesia yang bernama Sistem Informasi Kelautan. Berdirinya program studi ini didasari oleh keinginan untuk mendukung pemerintah dalam membangun Indonesia menuju poros maritim dunia dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi di era revolusi industri 4.0. Program studi Sistem Informasi Kelautan merupakan bagian dari ilmu kelautan yang fokus pada analisis data kelautan baik numerik maupun spasial yang kemudian diintegrasikan berbasis sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Bidang kajian dari program studi ini meliputi ilmu kelautan, ilmu perikanan, sistem informasi geografis, serta penginderaan jauh kelautan dan ilmu kelautan. Kombinasi unik ini menjadikan program studi sistem informasi kelautan memiliki keunggulan tersendiri. Seiring berkembangnya zaman, bidang sistem informasi menjadi salah satu konteks keilmuan yang semakin populer, termasuk pada bidang kelautan. Sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, program studi sistem informasi kelautan hadir dalam upaya memenuhi kebutuhan SDM yang terampil dalam mengolah basis data dalam bidang kelautan. Tentunya, untuk menghadapi tantangan pada sektor kemaritiman di era revolusi industri 4.0. Program studi Sistem Informasi Kelautan memiliki visi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi guna mendukung perkembangan teknologi pada bidang kelautan serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan ahli dalam pengolahan data numerik maupun spasial. Untuk mencapai visi tersebut, program studi sistem informasi kelautan memiliki beberapa misi, seperti menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran berstandar nasional di bidang keahlian sistem informasi kelautan, melaksanakan penelitian di bidang sistem informasi kelautan dan inovasinya dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya hayati pesisir dan laut baik di daerah maupun nasional, menerapkan teknologi informasi kelautan yang terpadu, produktif, dan terukur dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat berbasis hasil penelitian. Lulusan program studi Sistem Informasi Kelautan memiliki prospek karir yang luas. Mereka dapat bekerja sebagai peneliti, konsultan, analis sistem informasi, ahli kelautan di lembaga kementerian atau pemerintahan, wirausaha, programmer, NGO, dan masih banyak lagi. Program studi Sistem Informasi Kelautan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang dan jadilah bagian dari upaya membangun maritim Indonesia yang unggul dan berdaya saing di era revolusi industri 4.0.